Kenapa masuk musik? Pertama karena musik itu hobi. Musik karena itu emang udah impian gue dari kecil. Karena gue suka dunia sound, gue suka perfilman. Karena itu passion saya dari kecil. Dan orang tua saya juga musisi. Bisa dua sih, bisa penting, bisa tidak. Menurut gue penting lu sebagai sound engineer untuk memiliki ilmu sebagai musisi ya, karena ya itu kepake banget, lu bisa bisa punya approach yang berbeda dalam dalam lu nanti mixing. Musik penting, karena paling enggak setelah kita memiliki passion dan kita tahu bahwa kita itu akan hidup di musik, gelar mungkin gelar S1 itu perlu lah, bachelor itu kita terima. Menurut gue enggak, karena di saat zaman makin maju kita bisa lihat hampir di semua hal itu butuh musik gitu. Kesel atau enggak sih enggak, karena apalagi gue di PAPM itu sesuai sama ekspektasi gue. Sampai sekarang ini sih belum pernah menyesal. Belum pernah menyesal. Sampai sekarang ini belum pernah menyesal. Enggak sih, enggak sama sekali. Di industri ya? Iya. Enggak sama sekali. Sih gue enggak pernah nyesel masuk sini. Maksudnya ya, gue dapet banyak pengalaman di sini, gue punya dapet banyak teman, gue bisa dapat ilmu-ilmu baru, kenal banyak dosen, terus juga ya semua sih menurut gue masih masih dalam track yang baik. Kalau gue, orang tua gue pasti setuju dan support. Gue tuh pertama kali bilang masuk musik tuh SMP. Pertama ditanyain dulu sama orang tua, kamu yakin, kamu yakin. Gue 6 tahun ditanyain sampai SMA. Gue gak pernah berubah pikiran, gue tetap bilang pengen masuk sound design di UPH. Ya akhirnya mereka setuju. Ketika saya mau sekolah musik, orang tua saya juga menganggap, ngapain sekolah musik gitu, kamu mau makan apa? Ya sekarang tapi itu bohong. Soalnya, ya sekarang kita baru kuliah aja, di sini kita udah pada punya penghasilan gitu. Kayak kita bisa, mungkin orang-orang yang mungkin mesti lebih rajin aja, apa gitu segala. Karena sebenarnya kalau kalau mau dibilang penghasilan dari musisi banyak banget. Itu ada benarnya. Kalau kita menjadi musisi yang tidak siap pakai. Jangan terlalu sempit. Kalau musik itu cuma hanya sebagai performer. Musik itu macam-macam, bisa jadi educator, bisa apa namanya di hal-hal yang lain, nggak cuma performer ya gitu kan. Pasti ada lah lapangan pekerjaan itu pasti ada. Mulai pelan-pelan sekarang mulai terpatahkan sih. Itu kelebihan musik UPH adalah mereka punya banyak peminatan yang bisa jadi yang bisa menjadi pilihan. Menurut gue cukup bagus dan pelajarannya pun dari teman-teman gue yang udah masuk kuliah di tempat lain mereka bilang UPH itu lebih tertata pelajarannya. Saya menyarankan untuk masuk musik di UPH. Karena menurut saya di UPH ini keunikannya adalah kita memiliki berbagai macam peminatan. Iya sih menyarankan sih karena di sini kan dosen-dosennya banyak yang memang orang-orang industri. Terus banyak ya kita ketemu banyak teman-teman yang ini dan fasilitasnya di sini bagus banget. Saya rasa kalau punya kesempatan untuk sekolah di institusi kenapa tidak diambil gitu.